Mission fail. Hari ini kita mission mencari gardenia. Tadi ada lori sampai dekat kedai dekat dengan rumah ni, tapi tak sempat. Apa yang kita dapat adalah roti ni je, wholemeal yang kecil ni, dan roti delicious ni. Delicious ni aku dah cukup dah. Kalori 190 kalori. So 2 dah cukup dah untuk orang yang macam sekarang ni kan tak kerja sangat, tak keluar sangat, tak bergerak sangat, kecuali yang aktif lah. Yang ni 153 kalori 2 keping. So dalam ni cukup lah untuk 2 hari ke. Kadang-kadang seorang sehari pun habis kan. So ni ada tenaga dari lemak sayuran lah. Karbo 42-43 tinggi ni. So tapi wormy ni pun boleh lah. Tak dapat yang merah yang biasa tu, dapat yang wormy sahaja. Mission fail. Hari ni kita cuba lagi 3-4 hari. So yang ni boleh tahan. Kalau duduk seorang 2-3 hari kot. Sebab apa nak makan banyak-banyak sangat kan. Saya pun dah turun berat badan dalam 98 tu, hari ni 92 dekat 91. Almost 8 kilo lah. So banyak minum air suam. Bukan, banyak minum air kosong, bukan air suam eh. Banyak minum air kosong. Dan banyak, tak banyak juga. Kurangkan makan lah. Alright. So stay at home. Stay at home. Kalau pergi pasar raya tu better beli banyak-banyak lah. Kalau dalam kejiranan tu ada kedai runcit, mungkin tak apalah. Tapi kalau kata rumah jauh daripada kedai runcit, better pergi Street Mart ke apa ke, boleh beli barang banyak sikit. Untuk 14 hari lagi insyaAllah. Kalau kita sama-sama stay at home 14 hari lagi saja. Kalau kita tak stay at home lagi, outbreak lagi dengan kerisauan di negara jiran kita Indonesia, tiba-tiba tu naik 126 orang semalam meninggal. Dan WHO pun dah suarakan kerisauan, risau ada negara yang tak transparent statistik, cara pencegahan, cara pelaksanaan rawatan dan lain-lain. Benua Afrika yang tak banyak itu pun dah ada sekarang. So lagi kita risaulah. Third world country yang banyak di benua Afrika tu kalau kena. Dan semoga jiran kita Indonesia, Singapore, Thailand, Brunei semuanya insyaAllah moga makin turun satu sikit. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Stay at home. Stay at home. Or stay in the jail. Shut up and sit.